头发呀！守护真灵大陆！世尊，誓死守护好真灵大陆，我们绝不会离开。我林天冲就算自爆，也只……Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chu Yun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, di benua Zhenling, para iblis juga ikut menyerang umat manusia. Di sana beberapa murid Chu Yun ikut turun tangan untuk mengalahkan para iblis. Salah satu murid Chu Yun yang bernama Ning Lefang juga ikut turun tangan dengan pedang miliknya. Lu Qingyao dan juga Lu Qingyuan berharap gurunya ada di tempat ini. Jika Chu Yun ikut turun tangan, maka iblis-iblis bukanlah masalah bagi mereka. Gu Yuan juga mengharapkan hal itu, tapi dia juga merasa sedikit penasaran dengan apa yang terjadi saat ini di benua Qiankun. Chu Hu yang mendengarnya menyuruh Gu Yuan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia percaya di dunia Qiankun, Chu Yun akan baik-baik saja karena bakat yang dimiliki oleh dirinya. Chu Hu sangat yakin kalau Chu Yun tidak akan kesulitan menjadi seorang praktisi di ranah nirwana. Dia bahkan menduga kalau Chu Yun saat ini sudah mencapai ranah Martial Emperor. Sambil membasmi para iblis, mereka juga membicarakan guru mereka. Ning Lefang yang mendengar perkataan Chu Hu merasa sedikit ragu. Yang mana untuk menjadi seorang praktisi di ranah nirwana, mereka membutuhkan waktu setidaknya beberapa dekade. Sedangkan untuk mencapai ranah Martial Emperor, maka dibutuhkan kurang lebih waktu sekitar 100 tahun untuk mencapainya. Tapi di sana Chu Hu tetap meyakinkan mereka semua, yang mana dari apa yang dirinya lihat, Chu Yun yang dulunya merupakan tuan muda yang ditelantarkan di kota Sifeng berhasil menjadi pejuang terkuat di seluruh benua Zhenling. Semua pencapaian Chu Yun itu bahkan dirinya saksikan dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun. Untuk saat ini, apapun yang terjadi kepada Chu Yun, mereka harus yakin kalau tidak ada yang tidak mungkin di tangan Chu Yun. Tapi di sana para pasukan iblis kembali melakukan serangan. Para murid-murid Chu Yun itu mau tidak mau harus bisa mengalahkan mereka semua demi melindungi tempat ini. Sedangkan di sisi lain, para iblis muncul dari dimensi ruang. Di sana, Lin Tianchong merasa sedikit kesal karena iblis-iblis ini terus-menerus muncul di hadapannya. Mo Wang yang ada di sana juga percaya kalau para iblis ini menyelinap ke benua Zhenling dengan cara memanfaatkan kerusakan yang ada di Jalan Bintang Kuno. Jika Jalan Bintang Kuno tidak bisa diperbaiki oleh seseorang, maka kemungkinan para iblis akan terus-menerus menyerang benua Zhenling dan menghancurkannya. Lin Tianchong juga mengharapkan hal itu terjadi. Tapi sayangnya, selain Heavenly Emperor yang ada di dalam legenda kuno mereka, tidak ada satupun Kaisar Supreme yang bisa memperbaiki Jalan Bintang Kuno. Tapi tak lama kemudian, para iblis muncul lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Lin Tianchong pada akhirnya mengajak Mo Wang untuk tampil dan menunjukkan kepada para iblis-iblis itu seberapa besar kekuatan mereka berdua. Mo Wang yang mendengarnya setuju dengan perkataan dari Lin Tianchong. Dia juga merasa ingin bertarung bersama Lin Tianchong untuk kedua kalinya seperti saat dirinya bertarung melawan Ye Yu Shang di Istana Es. Sedangkan di sisi lain, Wu Jingyu bersama dengan pasukan Jing Tiannya berusaha untuk terus menyerang para pasukan iblis. Namun sayangnya, tiba-tiba terdapat sebuah petir yang menyambar dirinya dan juga pasukan Jing Tian. Hal ini membuat mereka semua sedikit kewalahan. Wu Jingyu pada akhirnya menyadari kalau bentang pertahanan di benua Zhenling saat ini sudah berhasil ditembus secara paksa. Di sisi lain, Xia Qingcheng mendapatkan kabar kalau semua daerah di benua Zhenling sudah diserang oleh para pasukan iblis. Di sana dia pada akhirnya menyimpulkan kalau Ye Qianhan sudah kembali ke benua Zhenling. Tapi tak lama kemudian, robekan ruang terjadi di hadapan mereka semua. Qin Yuyan yang melihatnya sangat terkejut karena melihat kekuatan dari sosok yang melakukan perobekan ruang itu. Karena bagaimanapun, Di benua Zhenling saat ini tidak ada seseorang pun yang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari ranah Martial Emperor. Sedangkan di sisi Lin Tianchong dan juga Mo Wang, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertarung dengan para iblis. Setelah berhasil mengalahkan para iblis itu, Lin Tianchong yakin kalau orang yang melakukan perobekan ruang tadi merupakan kaisar supreme dari ras iblis dan monster yang sudah ikut turun tangan untuk menguasai benua Zhenling. Di sana Mo Wang juga ikut terkejut. Dia kemudian menyadari kalau semua orang yang berada di bawah ranah kaisar supreme hanyalah seekor semut di hadapan kaisar supreme itu. Dia sangat takut jika muncul kaisar supreme di tempat ini, maka seluruh tempat di benua Zhenling akan dilenyapkan oleh kaisar supreme itu. Karena bagaimanapun di benua Zhenling ini tidak ada praktisi yang berada di atas ranah Martial Emperor. Lin Tianchong yang mendengar hal itu menyadari kalau mereka semua tidak akan mungkin bisa bertahan. Di sana dia pun menanyakan Mo Wang mengenai dirinya yang takut atau tidak dengan Kaisar Supreme itu. Mo Wang menjelaskan kalau dia sama sekali tidak takut. Dia bahkan sudah hidup selama ribuan tahun. Untuk saat ini hidup dan mati bukanlah hal yang penting bagi dirinya. Di belakang mereka berdua, para murid Chu Yun dan beberapa teman lainnya juga ikut berkumpul. Mo Wang yang melihat mereka semua menyuruh mereka untuk tidak mengikuti jejak dirinya dan juga Lin Tianchong. Karena bagaimanapun mereka semua harus tetap bertahan hidup. Tapi di sana Xia Qincang menolaknya. Dia mewakili yang lainnya menjelaskan kepada Mo Wang. Yang mana sebelumnya mereka semua sudah berjanji kepada guru mereka untuk menjaga benua Zhenling walaupun nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Dia meyakinkan Mo Wang kalau mereka semua tidak akan pernah pergi dan kabur ketika terjadi suatu masalah di benua Zhenling ini. Mendengar semangat itu membuat Lin Tianchong menjadi bersemangat. Dia pun mengajak mereka semua untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan melihat seberapa kuat Kaisar Supreme yang akan mereka lawan kali ini. Di sana Lin Tianchong kemudian menyuruh yang lainnya untuk memusatkan kekuatan mereka kepada dirinya. Dengan hal ini, dirinya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan si Kaisar Supreme Iblis di hadapan mereka. Mo Wang juga ikut turun tangan. Dengan palu kekacauan hati miliknya, dia mengeluarkan teknik terkuatnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka pun berusaha untuk mengalahkan Kaisar Supreme itu. Namun sayangnya, mereka berdua dengan mudah dihentikan oleh Kaisar Supreme itu. Awalnya mereka masih berniat menyerang Kaisar Supreme itu. Tapi sayangnya, lagi dan lagi Kaisar Supreme itu bisa menghentikan mereka. Tapi di sana, Kaisar Supreme yang mereka maksud adalah Chu Yun. Di sana Chu Yun berkata kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Hal ini membuat mereka semua sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Chu Yun. Mereka pun kembali dan menyambut kedatangan Chu Yun. Di sana, para murid Chu Yun akhirnya senang bisa melihat Chu Yun lagi. Chu Hu bahkan sampai menangis karena sudah terlalu lama Chu Yun meninggalkan dirinya. Chu Yun yang melihat hal itu menyuruh Chu Hu untuk tidak terlalu cengeng. Karena bagaimanapun, dia merupakan salah satu master pedang dari Paviliun Wanjian miliknya. Tapi di sana, Chu Hu tidak peduli. Karena di hadapan Chu Yun tidak ada hal yang memalukan bagi dirinya. Tak lama kemudian, semua murid menyapa Chu Yun yang merupakan gurunya. Chu Yun pun menyuruh mereka untuk bangun dan memuji mereka semua karena mereka akhirnya sudah mencapai ranah nirwana dalam waktu yang cukup singkat. Karena pencapaian murid-muridnya itu, Chu Yun menjadi sangat bangga. Karena dia yakin semua muridnya ini tidak bermalas-malasan ketika dia pergi dari benua Zhenling. Chu Hu kemudian menjelaskan kalau mereka semua tidak mungkin melupakan semua nasihat dan ajaran yang sudah ditinggalkan oleh Chu Yun kepada diri mereka. Tapi tak lama kemudian, ibu dan juga ayah Chu Yun juga muncul di sana bersama dengan beberapa orang lainnya. Liu Mengyan kemudian sedikit khawatir dengan Chu Yun karena rambutnya yang tiba-tiba berubah. Chu Sing yang merupakan ayah Chu Yun juga merasa bangga dengan Chu Yun karena dia yakin selama ini Chu Yun sudah mengalami banyak hal. Tapi tak lama kemudian, pembicaraan itu berhenti ketika Wuyi datang menyapa ayahnya. Di sana Wuyi memeluk Chu Yun dan mengatakan kalau dia sangat merindukan Chu Yun. Mendengar hal itu membuat Chu Yun merasa sedikit bersalah karena telah meninggalkan Wuyi dalam waktu yang cukup lama. Dia pun meminta maaf kepada Wuyi karena telah membuat Wuyi menunggu dirinya. Wuyi sama sekali tidak mempermasalahkannya, tapi dia menjelaskan kalau ibunya lebih jauh kesulitan menunggu Chu Yun dibandingkan dengan dirinya. Mendengar hal itu, Chu Yun kemudian menjelaskan kepada mereka semua kalau mulai saat ini kedatangan dirinya ke benua Zhenling bukanlah kedatangan sementara. Chu Yun berjanji akan menetap di benua Zhenling dan menebus semua kesalahan yang dirinya perbuat di tempat ini. Chu Yun juga menyuruh mereka semua untuk lebih tenang mulai saat ini. Karena bagaimanapun, Chu Yun sudah berhasil memperbaiki jalan bintang kuno. Karena hal itu, ras iblis dan ras monster sudah dipastikan tidak akan ada datang ke benua Zhenling lagi. Tapi di sana setelah melihat semua teman-teman dan juga murid-muridnya, Chu Yun merasa sedikit kebingungan karena dia tidak melihat di mana Bai Le Kuangsheng dan juga Sui Qianyu. Mo Wang kemudian menjelaskan kepada Chu Yun kalau mereka berdua memanfaatkan pembukaan jalan bintang kuno untuk pergi ke benua Qiankun pada waktu beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Chu Yun akhirnya menyadari sesuatu. Yang mana saat dia memperbaiki jalan bintang kuno, dia melihat adanya dua kerusakan. Dia pun yakin kalau Sui Qianyu dan juga Bai Le Kuangsheng saat ini sedang menuju ke wilayah iblis. Fuji. Cuy, fangxin. Saya sudah menyembuhkan. Tak lama kemudian, Chu Yun diserang oleh seseorang, dan orang itu adalah Wu Jingyu. Di sana Wu Jingyu sedikit senang karena Chu Yun sudah lebih kuat dan memang pantas mendapatkan gelar sebagai seorang kaisar supreme. Chu Yun menjelaskan kalau semua ini hanyalah sebuah kebetulan. Lin Tianchong kemudian mengajak mereka semua untuk merayakan kepulangan Chu Yun. Singkat cerita, malam harinya, perayaan itu akhirnya dimulai. Chu Hu, Gu Yuan, dan juga Lu Ling merasa kalau mereka harus memanjakan diri mereka malam ini karena Chu Yun sudah kembali. Mendengar hal itu, Xia Qingcheng menyuruh Chu Hu untuk melatih gerakan pedangnya sebanyak 100 kali sebagai bayaran karena dia memutuskan untuk memanjakan dirinya hari ini. Tapi di suasana yang menyenangkan itu, Liu Mengyan malah memikirkan anaknya yang sudah berjuang sejauh ini. Dia bahkan sangat khawatir dengan Chu Yun karena Chu Yun terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Selain itu, dia juga terlihat sangat lelah. Wuyi yang mendengarnya kemudian menyuruh nenek dan kakeknya untuk tidak memikirkan hal semacam itu. Karena Wuyi sudah dewasa, dia juga ingin merawat ayahnya agar ayahnya tidak lagi memikirkan hal yang mengkhawatirkan bagi dirinya. Chu Sing yang mendengar kata itu menyerahkan Chu Yun kepada Wuyi. Dengan adanya Wuyi, maka kakek dan neneknya itu bisa tenang dalam menikmati hidup mereka. Tak lama kemudian, Chu Yun dan Ye Qianhan berniat keluar dari acara itu. Qin Yuyan yang melihat Chu Yun akan pergi menyuruh para gadis yang ada di hadapannya untuk menyapa Chu Yun. Karena bagaimanapun, mereka semua juga merindukan Chu Yun siang dan malam dalam waktu yang cukup lama. Nona Yue sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia menjelaskan kalau dirinya sudah cukup melihat Chu Yun dari kejauhan. Han Yuyin juga menyetujuinya. Dia merasa kalau Chu Yun memang layak dikagumi dari kejauhan. Tapi tak lama kemudian, para senior memanggil Chu Yun. Mereka bertiga berniat mengajak Chu Yun untuk minum bersama. Di sana Wu Jingyu juga memaksa Chu Yun untuk memperlihatkan kekuatan dari seseorang ranah kaisar supreme kepada dirinya. Lin Tianchong yang memahami situasinya kemudian menyuruh Wu Jingyu untuk membiarkan Chu Yun pergi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, Chu Yun saat ini harus berbicara dengan keluarga kecilnya. Di sana dia dan juga Mo Wang kemudian menyeret Wu Jingyu agar tidak mengganggu Chu Yun dengan Ye Qianhan. Sedangkan di luar ruangan, Chu Yun sedikit bersantai dengan Ye Qianhan. Di sana Ye Qianhan tidak menyangka kalau Chu Yun telah mengalami banyak hal setelah memutuskan untuk pergi melakukan perjalanan di benua Qiankun. Tapi Chu Yun merasa sedikit bersalah, karena bagaimanapun saat ini umat manusia di benua Qiankun sedang bertarung dengan para iblis dan juga monster. Di sela-sela pertarungan itu, Chu Yun malah memutuskan untuk pergi meninggalkan benua Qiankun. Ye Qianhan kemudian menjelaskan kepada Chu Yun kalau dirinya sudah terlalu banyak berkorban untuk umat manusia. Untuk saat ini, Ye Qianhan menyuruh Chu Yun sedikit bersantai dan istirahat dengan baik bersama dengan dirinya dan juga teman-teman yang lainnya. Mendengar hal itu, Chu Yun ingin mengetahui seberapa banyak dirinya sudah membantu umat manusia. Tapi di sana Ye Qianhan menjelaskan sesuatu kepada Chu Yun, yang mana jika dibandingkan dengan orang-orang di benua Qiankun, orang-orang di benua Zhenling jauh lebih membutuhkan Chu Yun dibandingkan mereka semua. Apalagi Wuyi dan juga Ye Qianhan sangat ingin bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan Chu Yun. Chu Yun yang mendengarkannya kemudian meyakinkan Ye Qianhan kalau dari sekarang dirinya akan selalu bersama mereka semua. Di sana Ye Qianhan pun memeluk Chu Yun dan bersyukur karena akhirnya dia bertemu dengan Chu Yun. Tapi tak lama kemudian muncul suara yang mengganggu Chu Yun, yang mana suara itu merupakan suara dari Dityan Yi yang sangat mengagumi tubuh Chu Yun yang merupakan wadah miliknya. Kali ini, saya akan terus bersama kalian. Qiankun Dalu, kita di sini ada banyak orang yang butuh. Kamu sudah membantu orang banyak. Sudah waktunya istirahat. Benar-benar bahagia. Aku salah. Apa? Dityan Yi. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.